Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, khabar semua. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati semua. InsyaAllah hari ini pagi Sabtu saya akan kembali dengan live saya. Dan saya nak berkongsi satu tajuk tuan-tuan dan puan. Mengejar impian menggunakan formula Surah Ibrahim tuan-tuan. Okay. So first of all tuan-tuan dan puan, ingin saya share dengan tuan-tuan dan puan, saya ni bukan ustaz. Kebetulan baru balik daripada surau dan masjid, daripada masjid je. Jadi itulah pakaian macam ni lah. Jadi jadi janganlah salah sangka. Okay. So apa khabar Encik Muaz, sehat eh? Okay. Tuan-tuan, pagi ni tuan-tuan dan puan, saya nak kongsi dengan anda mengejar impian menggunakan formula Surah Ibrahim ayat 7 tuan-tuan dan puan. Boleh eh? Okay. So saya bukan ustaz, cuma saya ingat pesan guru saya. Dia kata apa tau, jangan tunggu alim untuk berdakwah, berdakwahlah sampai alim katanya. So itu yang saya nak kongsi dengan anda semua. Apa khabar pagi? Okay tuan-tuan dan puan, sudah seminggu saya bicarakan tentang mengejar impian ni tuan-tuan dan puan. Dan saya rasa anda sudah mula ikut saya dah. Dan saya share dengan anda macam-macam tips tuan-tuan dan puan. Tapi kali ni tuan-tuan, tips ni saya ambil daripada ayat Quran tuan-tuan dan puan. Okay, boleh eh? Saya bukan ustaz eh, saya bukan ustaz, jangan salah faham. Okay, kalau ada kenyataan saya tidak betul, boleh betulkanlah saya daripada masa ke semasa. Okay, boleh eh? Cantik tuan-tuan. Okay, so tuan-tuan dan puan, macam mana cerita dia nak fahamkan impian dengan Surah Ibrahim ni tuan-tuan dan puan? Okay, macam ni tuan-tuan eh. Tuan-tuan dan puan, setiap kita ada impian kan? Saya tak tahulah impian anda apa, tapi yang tentunya impian kita berbeza-beza. Tuan-tuan, bila kita nak capai saja impian kita kan, ataupun kita dapat capai impian kita tu nanti, apa rasa kita? Apa perasaan kita sebenarnya? Kan? Mesti seronok kan, betul tak? Kan? Dan mesti rasa nikmat dia kan? Betul tak? Betul. So, kalaulah anda setuju dengan pandangan dan pendapat saya, maka ini yang saya nak bincang dengan anda. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan, orang yang mengejar impian dia, dia sebenarnya cari apa? Dia cari nikmat dalam impian dia. So, yang inilah tuan-tuan dan puan-puan, ada tulis dalam Surah Ibrahim ayat 7 tuan-tuan dan puan yang saya nak kongsi dengan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar? Terima kasih kerana join saya. Azila, Yen Li, Rosman Ismail, Surya Yusof kan? Terima kasih kerana join saya. Okay, pagi ni topik saya adalah mengejar impian dengan menggunakan formula Surah Ibrahim. Okay, pagi ni saya nak sentuh sikit yang berkait dengan agama sedikit. Boleh eh? Tapi saya bukan ustaz. Okay, tapi bolehlah saya sentuh. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, dalam Surah Ibrahim tuan-tuan dan puan-puan, bunyi surah dia macam ni tuan-tuan dan puan-puan eh. Kalau untuk anda faham, Bismillahirrahmanirrahim, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabila syadid. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat ni menarik sangat tuan-tuan dan puan. Kenapa Allah beritahu pada kita tentang ayat ni? Ustaz-ustaz selalu sebut kan, Ustaz Nur Azman apatah lagi lah. Allah 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 Allah, malu ana dengan Ustaz Nur Azman join kita. Okay, ayat ni para ustaz selalu sebut tentang ayat ni. Cuma saya nak kupas daripada sudut yang berbeza mengikut para ulama' tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya tuan-tuan dan puan, saya nak kupas berbezalah. Apa yang saya nak kongsi dengan anda adalah mengikut guru-guru yang saya ikut lah. Okay? So tuan-tuan, ayat ni sebut apa? Jika kamu bersyukur, aku akan tambah nikmat kamu. Dan bila kamu kufur, azabku amat pedih. Sebut ayat ni tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat ni terbagi kepada dua. Allah cerita macam mana kalau kau bersyukur, aku tambah nikmat. Okay? Kalau engkau kufur, azabku amat pedih. Tuan-tuan, saya nak sentuh bahagian belakang sikit dulu. Lepas tu saya sentuh bahagian depan. Sebenarnya yang bahagian depan tu lah cerita tentang impian sebenarnya. Tetapi tuan-tuan dan puan, yang belakang ni adalah ingatan sekiranya kita salah mengejar impian kita. Okay, Allah sebut apa tuan-tuan dan puan? Sekiranya kamu kufur, azabku amat pedih. Tuan-tuan, saya nak kupas macam ni tuan-tuan. Apa tu azab tuan-tuan? Azab ni adalah satu perkara yang menimpa kita. Dia kadang-kadang menimpa secara fizikal dan kadang-kadang juga dia menimpa secara kalbu tuan-tuan dan puan-puan. Okay? So kecil-kecil azab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sekecil-kecil azab adalah kalbu lah tuan-tuan dan puan-puan. Contoh-contoh tuan-tuan dan puan-puan, anda sedang bergembira, kan? Tiba-tiba tuan-tuan dan puan-puan dapat WhatsApp mengatakan apa? Mak ternak ayah kita nak naudzubillah tuan-tuan dan puan-puan. Apa rasa anda masa tu? Susah hati. Susah hatilah, iyalah. Kita bila sebut tentang ibu dan ayah kita, kita akan rasa susah hati kan?
So tuan-tuan dan puan-puan, apa anda buat? Anda pun akan pack barang, anda akan balik kampung tuan-tuan dan puan-puan. Dan sepanjang perjalanan anda balik kampung tuan-tuan, apa perasaan tuan-tuan dan puan-puan? Rasa azab dia sedikit sebanyak tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Kan? Yalah, macam mana kalau apa-apa jadi pada ibu daya kita kan? So tuan-tuan dan puan-puan, sampai saja dekat kampung, tengok orang lain semua dah berkumpul dah. Allah 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 Allah. Ini betul serius. Bila naik saja atas rumah, kan? Tiba-tiba semua orang sebut approval, dia orang kata. Apa jadi pada anda? Rupa-rupanya itu adalah teknik ayah dan ibu untuk panggil kamu balik, kan? Tuan-tuan perasan tak? Azab tu yang rasa macam dibina daripada tadi, daripada rumah tu, tiba-tiba sam macam tu. Nak cerita apa tuan-tuan? Sekecil-kecil azab adalah susah hati sebenarnya. Dan apa kaitan dengan impian? Tuan-tuan, bila mengejar impian ni, kena hati-hati sungguh. Jangan buat perkara yang Allah tak suka, tuan-tuan dan puan. Sebab bila anda buat perkara yang Allah tak suka, Allah akan bagi azab pada kita. So, beginilah saya kaitkan dengan impian sebenarnya. Okay? So, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kerana join saya, Faiz. Terima kasih kerana join, Muhammad Zaki. Terima kasih kerana join. Saya nak buat satu topik, mengejar impian menggunakan formula Surah Ibrahim, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, seperti mana anda tahu, Quran ni tuan-tuan padat dengan cerita dan macam-macam. Dan salah satu benda tuan-tuan dan puan yang ada pada Al-Quran ni tuan-tuan adalah formula untuk kita berjaya sebenarnya. Tetapi anda lebih percaya formula-formula yang lain. Jadi pagi ni saya nak kongsi dengan anda apa formula dia. Dan formula ni saya guna sendiri, kan? Macam saya cakap lah, kebanyakan yang saya akan cerita ni adalah saya guna sendiri. Okay? So formula ni yang saya nak kupas pada anda, sebab ramai daripada anda kadang-kadang terlepas pandang sebenarnya Quran tu sendiri mempunyai hikmah yang sangat banyak. So itu yang saya nak kongsi dengan anda. So tuan-tuan, saya bukan ustaz tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan ustaz, kan? Tapi itulah pesan guru saya, kata apa, jangan tunggu alim baru nak berdakwah, berdakwah sampai alim. Saya tak tahulah saya akan jadi alim atau tidak, tapi itulah perjalanan seorang seorang yang macam saya ni lah. Okay? So tuan-tuan, apa kaitan Surah Ibrahim dengan mengejar impian ni? Okay? Tuan-tuan, dengar betul-betul eh. Kita mengejar impian ni, bila kita dapatlah capai impian kita, apa kita dapat sebenarnya? Kita dapat nikmat sebenarnya. So, nikmat inilah disebut dalam Surah Ibrahim, tuan-tuan puan. Di mana ayat tu Allah sebut, tuan-tuan puan, demi sesungguhnya, jika engkau bersyukur, aku tambah nikmat kamu. Dan demi dan sekiranya kamu kufur, azabku amat pedih. Saya tahu ayat ni sangat terkenal di kalangan ustaz-ustaz yang huraikan tuan-tuan. Tapi saya cuba nak bawa satu daripada sudut pandang yang berbeza, mengikut ulama' yang saya ikut, tuan-tuan dan puan. Mengikut guru-guru saya, tuan-tuan dan puan. Moga-moga kita boleh berkongsi lah benda-benda ni untuk capai impian kita. Okey, tuan-tuan dan puan, saya dah aku pada ayat Ibrahim ni terbagi kepada dua. Satu, di bahagian belakang Allah sebut, kiranya kamu kufur, azab kamu pedih. Bahasa orang kita ni, faham sahaja saja. Untuk mengejar impian, hati-hati jangan lakukan benda yang Allah tak suka, tuan-tuan dan puan. Dan sekiranya kalau anda lakukan benda Allah tak suka, takut-takut tuan-tuan Allah bagi azab. Azab ni ada dua tuan-tuan. Azab yang datang secara fizikal, banjir, bencana, kan? Okey. Satu lagi tuan-tuan, azab yang berbentuk dalam bentuk kalbu tuan-tuan dan puan. Contoh tuan-tuan dan puan, anda sedang bekerja dekat office pejabat, tiba-tiba isteri call anda. Dia kata, bang, anak kita tak balik lagi, bang. Ya, dia kata, apa-apa kita kata, alah tak ada apa-apa lah tu, baliklah kejap lagi, kan? Tiba-tiba tuan-tuan dan puan, apa ni, pukul 3 isteri kita call lagi. Apa dia kita? Kita dah mula kabut lah tuan-tuan rumah. Dah mula susah hati. Kita pergi sekolah, cek anak memang tak ada. Menjelang maghrib pun anak tak balik-balik. So tuan-tuan dan puan, rupa-rupanya anak tidur bawah katil tuan-tuan. Anak tidur bawah katil. So bila benda ni jadi tuan-tuan dan puan, apa rasa kita? Mestilah kita rasa apa ni, azab. So sekecil-kecil azab adalah apa ni, susah hati. Dia tangkap ke kalbu. Okay. So, apa pelajaran dia? Senang saja tuan-tuan. Saya tengok ramai daripada kita demi untuk mengejar impian sanggup lakukan apa saja dalam hidup dia. So, bila anda buat benda kebegaan macam ni, hati-hati, takut-takut azab Allah datang tuan-tuan dan puan. Okey, boleh eh? Cantik tuan-tuan. Okey. Sekarang kita balik-balik tuan-tuan dan puan kepada bahagian pertama ayat ni. Allah sebut apa tuan-tuan dan puan? Allah sebut macam ni. Sekiranya kamu syukur azabku, sekiranya kamu syukur, aku tambah nikmat kamu. Ha, okey. Inilah yang berkaitan rapat dengan berkaitan rapat dengan impian sebenarnya. Okey, apa maksudnya tuan-tuan dan puan? Begini ya tuan-tuan dan puan eh. Bila kita nak capai impian tuan-tuan dan puan, Allah 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 Allah. Ini Tuan Nur Azmi. Oh, ini tuan guru saya ni, Nur Azmi Talib ni. Allah, tuan guru, malulah saya nak cakap ni. Okey, tuan-tuan dan puan. Apa kaitan impian dengan Surah Ibrahim ni?
Bahagian pertama surah Ibrahim, Allah sebut tentang sekiranya kamu syukur, aku tambah nikmat kamu. So macam mana saya kaitkan? Saya kaitkan macam ni tuan-tuan dan puan, eh. Kita bila dapat capai impian kita, kita akan rasa apa? Kita akan rasa nikmat. Nikmat ni Allah sebut dalam ayat tersebut. Yang inilah kaitan dia. So tuan-tuan, mengikut para ulama tuan-tuan dan puan, apa ni? Ayat ni Allah sebut apa? Kau syukur aku dapat nikmat, kau dapat nikmat. Ha, kau syukur kau dapat nikmat. Ha. So soalan sekarang adalah macam mana kita nak bersyukur? Ha. Para ulama sebut tuan-tuan dan puan, rupa-rupanya kita bersyukur dengan tiga cara tuan-tuan dan puan, dengan tiga cara. Satu dipanggil syukur kauli tuan-tuan dan puan. Syukur kauli maksudnya apa? Kita sebut tentang rasa syukur tu, alhamdulillah, syukurlah, syukurlah, itu kita sebut. Yang kedua tuan-tuan dipanggil syukur kalbu tuan-tuan dan puan. Kita rasa tuan-tuan, bila kita tengok orang lain, kita kata Allah syukurlah ada hati aku. Kita tak sebut, tapi kita bina dalam hati kita. Kita sebut apa? Alhamdulillah aku dapat capai benda-benda ni, kan? So itu dipanggil syukur kalbu tuan-tuan dan puan. Tetapi tuan-tuan, para ulama kata syukur yang paling hebat, paling hebat adalah syukur melalui perbuatan. Ha, yang ni saya nak kongsi dengan anda. Okey, dan bila anda buat syukur melalui perbuatan, dia akan membantu anda untuk mencapai impian anda. Yang ni yang saya nak kongsi dengan anda. Boleh ke boleh? So terima kasih kerana join, Encik Noor Azdi, terima kasih kerana join, Muhammad Fazli Abu Bakar, Tuan Azmi, Tuan Guru saya, terima kasih, Kaiza, Muhammad Khairi, terima kasih kerana join, Afir Razak, terima kasih kerana join, Mak Deli, terima kasih kerana join, Faiz Suaimi, Muhammad Zaki, terima kasih, Panji Perang, Cik Aminuddin, MZN Rafidah, terima kasih kerana join, Ustaz Azman, terima kasih kerana join. Dan ramai lagi lah tuan-tuan perempuan. Okey, tuan-tuan perempuan, saya Faizul Ikhwan. Pagi ni saya nak kongsi dengan anda bagaimana untuk mencapai impian menggunakan formula surah Ibrahim. Satu minggu lepas saya cerita tentang macam-macam formula untuk mencapai impian. Pagi ni saya nak cerita tentang macam mana nak capai impian kita gunakan formula surah Ibrahim. So moga-moga anda dapatlah manfaat daripada sini. Kalau anda rasa benda ni okey, tolong share tuan-tuan, tolong share. Moga orang lain pun mendapat manfaat dia. Okey, cantik tuan-tuan, eh. Okey, balik-balik tuan-tuan dan puan. Sebut surah Ibrahim ni sebut surah Ibrahim sebut apa? Sekiranya kamu syukur, aku tambah nikmat kamu. Kat sinilah ayat dia. Ayat dia maksudnya apa? Kau nak tak capai impian kau? Which is impian equals to nikmat sebenarnya. So kau bersyukurlah, aku tambah nikmat kamu. Ha, yang ni yang paling mahal sebenarnya tuan-tuan dan puan. Okey, para ulama kata bersyukur tiga cara. Okey, tolong type tuan-tuan dan puan, eh. Kalau anda boleh bantu saya, tolong type, kan. Para ulama sebut tiga cara untuk kita mencapai impian. Nombor satu adalah syukur kauli dengan menyebut-jemput rasa syukur itu. Nombor dua dipanggil syukur kalbu, kan. Tetapi syukur yang paling hebat kata para ulama adalah syukur melalui perbuatan tuan-tuan dan puan. Ha, maksudnya apa? Kita rasa syukur sangat dan kita melafazkan syukur kita dalam bentuk perbuatan. Rupa-rupanya mahal tuan-tuan dan puan. Okey. So tuan-tuan dan puan, dan kiranya kalau anda buat macam tu tuan-tuan dan puan, Allah akan tambahkan nikmat anda. Okey, balik-balik tuan-tuan. Ada orang tanya saya, "Cik, apa maksud nikmat kan?" Okey, nikmat ni macam ni tuan-tuan. Nikmat ni dia adalah satu rasa yang ada dalam diri kita apabila kita capai satu benda. Contoh-contoh tuan-tuan. Kalau anda idamkan sangat nak makan satu makanan kegemaran anda, kan. Contoh kata sekarang ni orang duk gila nak makan ikan patin, masak lemak, betul tak? Dikala anda suap saja ikan patin tu masuk dalam mulut tuan-tuan dan puan, kan? Apa rasa anda? Anda rasa ya Allah bestnya, kan? Itu dipanggil nikmat tuan-tuan dan puan. So rupa-rupanya tuan-tuan dan puan, nikmat ini adalah satu perasaan tuan-tuan dan puan, kan, yang datang sebelum dan kadang-kadang selepas kita mencapai sesuatu tuan-tuan dan puan. Okey, so macam tu juga tuan-tuan, kalau anda nak capai impian anda, kan, Quran beritahu apa tuan-tuan? Quran beritahu tuan-tuan, dalam kalam Allah, Allah beritahu tuan-tuan dan puan, kau kena bersyukur, aku tambah nikmat kau. So benda inilah tak begitu sangat dikupas oleh orang-orang lain. Yang saya rasa nak kupas, saya rasa nak kongsi dengan anda, moga-moga dia boleh bagi kebaikan pada kita. Okey, so memandangkan ini dalam grup saya ini banyak ustaz-ustaz, tuan-tuan dan puan-puan, saya ini bukan ustaz. Okey, saya hanya nak kupas daripada sudut pandang saya, dan saya sebenarnya kupas berpandukan ulama dan juga guru-guru saya saja. Maknanya saya ini burung kakak tua je lah, kan. Saya ini hanya apa ni, mengulang-ulang saja apa yang mereka cerita. Okey, boleh, eh. Okey, cantik tuan-tuan dan puan. Okey, tuan-tuan dan puan, macam mana nak faham tentang syukur melalui perbuatan ni tuan-tuan dan puan? Ini cerita yang saya nak bawakan pada anda. Moga-moga kalau anda dapat memahami dia, apa ni, anda boleh menggunakanlah. Ya Allah, banyaknya nyamuk. Oh tuan-tuan, berperangnya nyamuk pula kat bawah ni, kan. Okey tuan-tuan puan. Okey. Tuan-tuan dan puan, macam mana nak syukur melalui perbuatan ni? Tuan-tuan,
syukur melalui perbuatan ni tuan-tuan puan. Anda boleh faham dengan cerita saya ni tuan-tuan puan. Okey. Satu hari tuan-tuan puan, berlaku kisah. Ini kisah benar tuan-tuan eh. Satu hari tuan-tuan puan, sahabat saya tuan-tuan puan, minta saya jumpa dengan dia dekat Masjid Shah Alam tuan-tuan puan. Tuan-tuan, pada baru join saya, saya dalam topik tajuk dipanggil apa? Mengejar impian dengan formula Surah Ibrahim tuan-tuan dan puan. Surah Ibrahim terbagi pada dua. Saya sedang kupas bahagian pertama yang mana Allah sebut, jika kamu bersyukur, aku tambah nikmatmu. Saya nak kupas dalam bentuk yang berbeza dengan ustaz-ustaz di luar sana. Tapi maksudnya sama je. Cuma saya nak bagi anda moment lah. Okay, boleh eh? So, tuan-tuan dan puan, satu hari tuan-tuan dan puan, kisah ni tuan-tuan berlaku. Syukur melalui perbuatan. Saya dah bincang tadi dah. Syukur kalbu, syukur kauli, syukur melalui perbuatan. Jadi, syukur paling hebat disebut tuan-tuan adalah syukur melalui perbuatan. Jadi macam mana saya nak cerita tentang syukur melalui perbuatan ni? Saya ada satu kisah nak kongsi dengan anda. Moga-moga anda faham lah dengan cerita saya. Okay. Satu hari seorang kawan saya tuan-tuan jemput saya datang ke masjid. So saya bertemu dengan dia lah. Bertemu kan. Dia pun kongsikan satu kisah tuan-tuan dan puan. Dia kata apa Faizul, saya tadi dalam perjalanan ada orang call saya Faizul. Dia kata dan kawan saya ni adalah penulis buku kan? Kalau anda pernah dengar tuan-tuan dan puan, dia tulis buku tentang mudahnya menjemput rezeki, Faturi Saluddin. Tu kawan saya lah tuan-tuan dan puan. Jadi dia kalau datang ke Shah Alam, dia akan call saya dan kami akan lepak dekat masjid dan berbual-bual lah. So hari tu dia datang ke Shah Alam masjid dan saya berbual-bual dengan dia. Dan dia pun terceritakan satu kisah. Dia kata apa Faizul, Faizul nak tahu tak Faizul, tadi ada orang call saya dan dia ceritakan macam mana dia daripada dia daripada pungut tin ni jadi jutawan. Dia kata, dia kata kenapa dia cerita dengan tuan, dia minta kisah dia tu aku rakamkan dalam buku aku yang akan datang, kata dia. So saya pun tanyalah pada dia apa kisah dia. So dia pun ceritalah kisah dia. Jadi inilah saya nak cerita dengan anda. Kisah dia begini tuan-tuan dan puan. Dia ni suka pungut tin. Jadi dia dah lama lah buat kerja pungut tin ni. Satu hari mak dia panggil dia. Mak dia panggil dia dan cakap nama dia Ahmad lah. Ahmad eh, kita ambil Ahmad je lah, bukan nama sebenar. Ahmad kata apa? Mak dia kata, Ahmad mari sini kejap. Mak dia kat dalam bilik air tuan-tuan dan puan. Ada helikopter pula tuan-tuan dan puan eh. Oh, power. Kan? Saya punya viewer sampai helikopter level lah ada kan. So apa Ahmad kata tuan-tuan dan puan, mak dia panggil ke tandas dan dia pergi. Rupanya mak dia sedang cuci baju dan mak dia tunjuk, "Mat, kau tengok ni. Kau punya baju ni, poket ni." Rupanya poket dia ni penuh dengan ulat-ulat sampah. Dan kenapa dia poket ulat penuh dengan ulat sampah? Rupanya dia ni suka suka pergi cari tin-tin kosong ni kat tempat buangan sampah. Dan tempat buangan sampah ni bila dia longgokkan tinggi kan. Jadi dia korek-korek macam ni, dia banyaklah masuk dalam poket-poket dia semua. Kadang-kadang dia redah je tuan-tuan dan puan. So Ahmad kata, "Kenapa mak? Basuh je lah mak kan." Dia kata apa, "Bukan apa mak, mak bila tengok je kau punya baju ni mak rasa sedih," kata kan. Sebab dulu arwah ayah kata apa, arwah ayah kata kau ni besok akan ubah hidup kita, tapi bila aku tengok keadaan kau ni sekarang ni, aku rasa kita ni miskin lah sampai tua, katanya kan. So mat, kau tak nak ke berjaya dalam hidup kau mat, buatlah sesuatu mat kan. Mak tak nak mati tengok kau miskin mat, mak nak rasa kau punya duit mat. Kata macam tu lah tuan-tuan puan. So apa yang berlaku tuan-tuan dan puan, mak rasa sedih tuan-tuan dan puan tentang benda tu. Cepat-cepat dia tinggalkan rumah, dia pun pergilah menuju. Rupanya waktu tu dah menjelang waktu solat zuhur dah. Dia sampai ke sana tuan-tuan dan puan, dia tengok orang semua dah solat zuhur dah. Tapi dia pun solat juga. Lepas habis solat zuhur macam biasalah dia duduk kat belakang. Dan kebetulan pula topik pada zuhur tu, ada kuliah zuhur dan dia cerita tentang kamu nak jadi kaya tak? Topik dia tentang kamu nak jadi kaya. So ustaz tu cerita pada jemaah masjid, dia kata apa? Tuan-tuan, kalau nak jadi kaya, buat dua perkara ni. Okay? Dan dua perkara ni datang daripada sedekah. Iaitu satu, sedekah dengan orang yang paling kamu sayang. Kedua, sedekah di jalan Allah, kata dia. So Ahmad yang duduk ke belakang ni, dia dengar je. Okay, kalau aku nak jadi kaya, ada dua cara. Satu sedekah di jalan Allah, satu lagi sedekah pada orang yang paling kita sayang. So dalam perjalanan balik rumah tuan-tuan, dia fikir, macam mana aku nak buat? Gaji aku RM6 je satu hari. Itu pun kalau dapat RM6, kadang-kadang dapat RM5, kadang-kadang dapat RM4. Yalah, kumpul tin banyak mana pun sebenarnya kan. So apa Ahmad buat, kata tak apalah, aku ikut je lah. Aku dah tak ada kederaan lain lah. Bukan boleh buat Facebook ads ke kan, bukan boleh website ke kan. Okay, masa tu kan. So apa dia buat tuan-tuan, Ahmad berjanji dalam hati dia, dia akan buat dua perkara. Nombor satu tuan-tuan dan puan, kan, setiap kali pagi dia nak pergi semayang subuh,
dia rasa nak bersedekah RM1, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan, cuba fahamkan ya. Ahmad ni gaji RM6. Kan? Dan dikeluarkan RM1. Besar tak tuan-tuan? Besar sangat tuan-tuan dan puan. Lebih dalam lebih daripada 15% gaji dia. Satu hari dia infakkan tuan-tuan. Ha? So tuan-tuan dan puan, pada masa sama, Ahmad bila balik saja dia berjanji dia akan belikan sesuatu untuk mak dia. Which is sebelum ni dia tak buat secara konsisten. Dia buatlah secara konsisten. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan dan puan? Kan? Tuan-tuan, dipendekkan cerita. Cerita ni panjang gila tuan-tuan dan puan sebenarnya kan. Dipendekkan cerita, Ahmad lepas tahun jadi jutawan. Okey, ada mesti tertanya, macam mana boleh jadi jutawan ni cik? Mudah ceritanya tuan-tuan, tempat yang dikumpulin tu, dia hantar barang lusuh tu, kan? Dia hantar barang lusuh tu, tiba-tiba buat keputusan untuk serahkan perniagaan tu pada dia. Kan? Bila abang tu tuan-tuan dan puan kata dia nak serahkan, dia kata kejut, bang, saya tak ada duit bang, macam mana saya nak ambil benda-benda ni? Tak tahulah, abang Isan nak bagi je pada engkau. Tuan-tuan dan puan, itu dipanggil bantuan Allah tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan pernah lalui perkara-perkara ni macam dia dah bantu Allah sebenarnya kan. So tuan-tuan, cerita dia panjang. Tapi saya nak cerita apa tuan-tuan? Saya nak cerita macam ni tuan-tuan. Akhirnya, si Ahmad ni jadi jutawan. Kenapa tuan? Lepas dia ambil alih tuan-tuan yang tintin ni semua, tiba-tiba dia dapat banyak rezeki mencurah-curah tuan-tuan dan puan, sampailah jadi jutawan. So dia pun ceritalah dengan kawan saya ni tuan-tuan dan puan. Saya pun dengarlah tuan-tuan dan puan. So barulah saya tahu, rupa-rupanya selama ni saya tak faham tuan-tuan dan puan. Saya faham syukur kauli, syukur kalbu. Cuma saya tak faham tentang syukur melalui perbuatan ni. Saya tak begitu jelas sebenarnya. So rupa-rupanya tuan-tuan dan puan, syukur melalui perbuatan ni mahal sangat tuan-tuan dan puan. Sebab dia melibatkan hati, kalbu, perbuatan, pemikiran, segala-galanya. Maknanya nak ikhlas pun tengok dekat perbuatan sebenarnya. Tuan-tuan, dipendekkan cerita tuan-tuan dan puan. Saya pendek-pendekkan lagi cerita. Cerita ni panjang sangat tuan-tuan dan puan. Okay. Apa saya buat? Saya ikut sebiji-sebiji macam formula orang yang menceritakan kepada sahabat saya ni. Pada besok harinya saya nekat, saya pun nak buat benda yang sama. Apa maksud benda yang sama? Saya ingat pagi-pagi saya pergi solat subuh kan. Saya pergi solat subuh, saya nak sedekah sebenarnya. Saya buat tak sebelum ni? Kadang-kadang bila rasa nak buat, ni perangai kita, betul tak tuan-tuan? Bila kita rasa nak buat, kita buat. Rasa kedekut, berhenti kejap. Rasa dah bagi lebih, berhenti kejap. Perasan tak? Ada rasa macam tu kan? Mungkin anda tak adalah, tapi saya ada rasa macam tu kadang-kadang. Okay, so apa saya pun letak subuh. Saya letak tak banyak, saya letak RM1 je tuan-tuan dan puan. Okay, dan apa yang berlaku tuan-tuan dan puan lepas saya letak RM1 kan? Dan lepas daripada tu juga, saya tuan-tuan dan puan akan sentiasa cari jalan untuk sampaikan hasrat isteri saya, anak-anak saya kan? Sebab saya nampak sebab kawan tu kata berbuat baik tuan-tuan, bersedekah pada orang kita sayang. Ha-ha, kan? Jadi saya pun buatlah benda-benda ni. 2 minggu tuan-tuan, saya tengok macam tak ada apa-apa berlaku je. Ini perasaan kita kan? Kan? Macam tak ada apa-apa berlaku je. So saya kata apa tau? Mungkin kurang sangat kot kan? Saya pun naiklah RM3 tuan-tuan. Bila saya nak RM3 tuan-tuan, saya tengok tak ada apa-apa berlaku je pun. Saya hampir nak putus asa. Tapi sebab RM3 kan, saya pun teruskan juga tuan-tuan. Hampir sebulan juga saya teruskan tuan-tuan perbuatan tu. Kan? Tiba-tiba tuan-tuan, saya dapat satu berita gembira. Dan tuan-tuan, berita gembira tu, saya katakan kenapa berita gembira? Sebab saya rasa saya tak patut dapat projek tu tuan-tuan dan puan. Tetapi akhirnya saya dikurniakan projek tu, 100,000 harga tuan-tuan. Kenapa saya tak patut dikurniakan projek tu? Sebab apa? Saya tak pergi presentation, saya tak pergi macam benda, tapi akhirnya dia dapatkan saya juga tuan-tuan dan puan. Masa itulah tuan-tuan, saya kata dah hati, agaknya pasal sedekah saya tu kot. Saya dah mula dah rasa macam is it true kan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada yang join saya tuan-tuan dan puan. Hari ini saya nak cerita dengan anda macam mana untuk mencapai impian menggunakan formula surah Ibrahim. Secara ringkasnya, tadi dah cerita panjang dah tadi dah kan. Yang dah join saya mungkin nak dengar yang seterusnya. Okey, tapi secara ringkasnya tuan-tuan, dalam surah Ibrahim Allah sebut, jika kamu bersyukur aku tambah nikmat kamu, jika kamu kufur azabku amat pedih. Tuan-tuan, saya nak ambil ayat pertama tu, Allah sebut apa? Engkau nak nikmat kan? Tahu tak? Kau bersyukurlah. Nikmat ni adalah satu cabang impian sebenarnya. Bila kita dapat impian kita, kita rasa nikmat lah tuan-tuan dan puan. So inilah saya panggil formula dalam surah Ibrahim. Kan? Tetapi syaratnya kau kena bersyukur. 3 cara kita bersyukur. Syukur nombor 1 adalah syukur kauli, sebut alhamdulillah. Syukur kedua, syukur hati. Allahu akbar. Dalam hati sebut Allahu akbar, nasib baiklah aku tak macam tu. Yang ketiga tuan-tuan, syukur melalui perbuatan tu, syukur fi'li. Fi'li tu perbuatan lah kan. Tuan-tuan dan puan, nasib baik, terima kasih ada orang ingatkan saya kan. Siapa kan, Lang Muhammad Hafiz ingatkan. Oh, ini mesti power ni Lang ni kan. Okay, tuan-tuan dan puan, jadi
Tapi perbuatan ni macam mana? Saya kupas tadi, anda boleh dengar lah tuan-tuan dan puan. Jadi balik-balik pada cerita saya tuan-tuan dan puan, disebab cerita kawan tu, saya pun duk ikut tuan-tuan dan puan. Saya masuk setiap hari RM1 tuan-tuan. Habis saja solat subuh tuan-tuan, saya pun masuklah RM1 tuan-tuan dan puan. Kan? Lepas 2 minggu saya tengok macam tak ada apa-apa berlaku je. Saya masuk RM3 pula. Saya tengok apa tak ada apa-apa berlaku je. Tapi lepas bulan tuan-tuan, saya dapat satu projek yang besar sangat tuan-tuan dan puan. Dan saya rasa projek ni memang bantuan Allah sungguh. Kenapa tuan-tuan dan puan? Sebab saya tahu tuan-tuan dan puan, saya tak pergi presentation, saya culas banyak pada projek tu. Maknanya secara hakikatnya saya tahu saya tak patut dapat projek tu. Tapi bantuan Allah tuan-tuan dan puan, saya dapat projek tu tuan-tuan dan puan. Dan tuan-tuan dan puan, lepas tu saya tambah tuan-tuan. Dan tuan-tuan dan puan, rupa-rupanya mahal sangat tuan-tuan dan puan. Syukur melalui perbuatan. Dan syukur melalui perbuatan yang paling ringkas dan mudah adalah dengan bersedekah tuan-tuan dan puan. Kan? Jadi apa saya buat tuan, saya pun bersedekah lah tuan-tuan. Setiap pagi lah saya bersedekah kan. Kan? Hati nak kena kuat tuan-tuan. Setiap pagi lah saya bersedekah tuan-tuan. Saya dapat pulangan dia tuan-tuan dan puan. Okey, tuan-tuan dan puan, ada yang bertanya dengan saya, apa kelebihannya bersedekah tuan-tuan? Saya rasa anda dah dengar banyak kali dah dengan ustaz-ustaz di luar sana. Tapi cuba dengar version saya. Manalah tuan-tuan dan puan, version saya boleh menambat hati tuan-tuan, version saya boleh jentik hati tuan-tuan. Boleh tak? Kan? So tuan-tuan dan puan, tuan-tuan ada banyak hadis tuan-tuan yang ceritakan tentang kebaikan sedekah di waktu subuh tuan-tuan dan puan. Saya nak bawa dua hadis tuan-tuan, di mana barang siapa yang bersedekah di waktu subuh tuan-tuan, ada dua malaikat yang mendoakan dia. Satu malaikat yang doakan kebaikan untuk dia tuan-tuan atas pemberian dia tuan-tuan dan puan. Satu lagi akan mendoakan apa ni, sebaliknya tuan-tuan dan puan sekiranya dia tak berdoa. Jadi tuan-tuan dan puan bayangkanlah bila kita bersedekah kita dapat doa tu tuan-tuan dan puan. Mahal tak tuan-tuan dan puan? Mahal sangat tuan-tuan dan puan. Terpasalah tuan-tuan dan puan, anda kena rebut peluang tu tuan-tuan dan puan. Yang kedua tuan-tuan dan puan, satu hari tuan-tuan dan puan, Rasulullah SAW tuan-tuan dan puan, ada satu hadis tuan-tuan dan puan yang cerita tentang bagaimana tuan-tuan dan puan, apabila kita bersedekah di pagi hari tuan-tuan, dia boleh jauhkan kita daripada bala tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan tahukah anda setiap pagi bala akan turun tuan-tuan dan puan, dan sekiranya anda bersedekah tuan, bala tu akan pergi tuan-tuan dan puan. So tuan-tuan bayangkanlah tuan-tuan, kalau bala tak ada, apa yang akan berlaku tuan-tuan dan puan? Sudah semestinya tuan-tuan anda akan dibanjiri dengan rezeki tuan-tuan dan puan. So tuan-tuan, dua hadis ni tuan-tuan, bila saya baca kuat sangat, itu pasal saya bersedekah setiap pagi tuan-tuan dan puan. Ya, alhamdulillah tuan-tuan, ada jugalah culas kadang-kadang. Tapi tuan-tuan dan puan boleh kata konsisten jugalah tuan-tuan dan puan. So tuan-tuan dan puan, inilah yang membezakan tuan-tuan dan puan, apa ni, untuk saya buat untuk mengejar impian lain. Selain daripada kudrat saya usahakan, saya menggunakan apa ni, sunnatullah tuan-tuan untuk capai benda-benda tu semua. Dan saya buat benda-benda tu tuan-tuan dan puan. Okey. Tuan-tuan dan puan, ada orang tanya saya, banyak soalan tuan-tuan. Saya pernah sampaikan kuliah macam ni, kuliah simple je. Saya ganti ke ustaz yang tak sepatutnya, yang patutnya datang kan. Ada orang tanya macam-macam soalan dengan saya. Cik, memang tiap-tiap hari ke kena sedekah ni? Cik, ni soalan yang bagus tuan-tuan. Kan? Saya ingat lagi tuan-tuan, saya buat kursus dengan satu organisasi. Lepas habis saja kuliah kami tu, saya tengok ada pakcik, seorang pakcik tua tuan-tuan menunggu saya. Ha, sebenarnya saya gantikan penceramah je, penceramah agama tu tak datang. Jadi saya pun gantilah pengisian ni. Tiba-tiba pakcik tu kata, Faizul, saya nak jumpa awak sekejap. Saya dah hati kata, alamak, apa benda pula aku salah cakap ni kan? Betul tak kan? Kan? Apa benda lah aku salah cakap ni kan? So dia kata, Faizul, saya ni sebenarnya Faizul, saya tak suka dengan kuliah-kuliah ni. Kan? Sebab saya tengok kuliah ni semua, entahlah, saya tak suka. Tapi bila kamu cakap, saya nak dengar. Dan saya nak tanya satu soalan pada kamu lah, Cik Faizul kan? Kan? Saya kata, apa dia tuan kan? Memang setiap hari ke kena bersedekah ni? Tak boleh bila saya suka nak bersedekah, satu. Ataupun tak boleh saya sekalikan je. Saya sekalikan je bersedekah. Saya kata, eh tuan, okey boleh je. Bila-bila tuan-tuan nak bagi, tuan nak bagi sedekah, tuan bagi je lah kan. Betul tak? Kan? Tapi tuan, tapi saya cakap dengan tuan. Tapi tuan suka macam mana? Tuan suka doa, apa ni, doa anak-anak tuan tu, tuan suka mana? Anak-anak doa, anak-anak tuan doakan macam ni, awal tahun macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini doa untuk setahun ni. Doa untuk setahun ni. Ya, ya Allah, nanti saya renew balik tahun depan. Ya, maknanya kan? Kami renew balik tahun depan. Ya Allah, kau bagi kesihatan untuk bapakku setahun. Setahun, kata. Ya, betul tak? Setahun, ya Allah. Ya, kan? Ya, jadi kan? So, tuan-tuan, ataupun tuan suka setiap pagi, anak tuan-tuan doakan tuan-tuan setiap pagi. Dia kata, mestilah saya suka anak saya doakan saya setiap pagi. So, itulah mahalnya tuan. Tuan, macam tu juga tuan-tuan. Sebenarnya perbuatan kita sedekah ni, tuan-tuan kena faham. Perbuatan kita sedekah tidak akan mengkayakan Allah tuan-tuan dan puan.
Ya, maksudnya apa tuan-tuan? Dengan bagi sedekah pada Allah ni, Allah boleh jadi kaya ke tuan-tuan? Tak ada, tak ada istilah kaya di sisi Allah tuan-tuan dan puan. Tetapi tuan-tuan, perbuatan bersedekah ini tuan-tuan sentiasa membuatkan kita rasa pergantungan kita pada Allah tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Bila kita rasa selalu bergantung pada Allah, maka Allah akan bagilah apa yang kita nak. InsyaAllah tuan-tuan, percayalah cakap saya. Kan? Bila kita pergi sedekah ni, kan? Sebenarnya Allah tak perlukan duit anda. Allah apalah sangat kekayaan kamu tu kan. Tetapi bila bangun pagi, anda cari duit tu, anda niat dalam hati, anda kata apa, lepas solat ni aku nak sedekah. Itu tanda-tanda paling kecil iman kita, kan? Dan itulah tanda-tanda perbuatan kita. Itu saja tuan-tuan, kan? Kan? Nak cerita apa, bila kita pergi bersedekah, kan? Kan? Di waktu pagi pula tu tuan-tuan dan puan. Dan tuan-tuan kena tahu tuan-tuan dan puan, ada dua hadis yang sebut tadi tuan-tuan dan puan. Satu tuan-tuan dan puan, barang siapa yang bersedekah di pagi hari, Allah akan tarik bala naik ke atas tuan-tuan dan puan. Dan satu lagi tuan-tuan, ada dua malaikat akan doakan kita tuan-tuan dan puan tentang pemberian kita ni. Okey. So tuan-tuan dan puan, bila kita bersedekah ni, sebenarnya Allah tak perlukan duit tu tuan-tuan. Zat Allah pun tak bertambah tuan-tuan dan puan. Kan? Kerana engkau pula. Tak mana ada. Ini bukan cerita-cerita macam dalam cerita kan. Tetapi tuan-tuan, perbuatan kita yang bersedekah itu sebenarnya adalah perbuatan pergantungan kita. Contoh tuan-tuan, bila saya nak pergi sembahyang subuh, habis saya sembahyang subuh tuan-tuan dan puan, kan, kita kualiti ibadah kita tak tahu, kan? Ada yang bagus, ada yang belum tentu tuan-tuan. Tapi lepas habis saya sembahyang, saya kata dah hati dalam menuju saya ke masjid tu, saya akan cakap hati, ya Allah bantulah aku, ya Allah aku lemah, ya Allah aku perlukan sangat bantuan aku, ya Allah. Kadang-kadang tak ada benda, aku tak ada jawapan, kan? Kadang-kadang aku tak tahu apa nak buat dengan hidup aku ni, ya Allah. Inilah dia pergantungan, ha, dan ini yang Allah suka kita bergantung pada dia. Tuan-tuan, kan? Ha, sebab sifat kita ni hamba. Sifat hamba tu tuan-tuan yang akan bantu kita capai impian kita. Bukannya kelas-kelas apa ni, bukannya nasihat-nasihat tu. Itu sedikit faktor membantu, bukan penentu tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, dengan kenan Allah tuan-tuan, dengan pemberi Allah, kita boleh pergi jauh tuan-tuan dan puan. So itulah maksud saya tuan-tuan dan puan, dengan syukur dalam perbuatan lah tuan-tuan dan puan. Okay? So assalamualaikum, apa khabar semua tuan-tuan dan puan. Terima kasih kerana join saya, Lang Muhammad. Okey tuan-tuan dan puan, kan. Kita doakan apa ni. Betul tak? Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan, kerana join saya. Jadi tuan-tuan dan puan, inilah kaitan yang saya ceritakan antara capai impian dengan nikmat. Okey. Assalamualaikum, Faizul Ikhwan di sini. Kita dah berbicara hampir setengah jam tuan-tuan dan puan tentang mengejar impian menggunakan formula Surah Ibrahim. Saya ringkaskan kejap. Okey, tuan-tuan dan puan, dalam Surah Ibrahim Allah sebut dua keadaan yang berbeza. Satu, Allah sebut, sekiranya kamu bersyukur aku tambah nikmat kamu. Sekiranya kamu kufur aku bagi azab yang pedih. So saya cerita tentang sekiranya kamu syukur aku tambah nikmat kamu. Tuan-tuan, manusia bersyukur ni macam mana tuan-tuan? Ada tiga cara. Kauli, kalbu dengan fi'li tuan-tuan dan puan. So saya sebenarnya tuan-tuan dan puan, kata guru saya, dia kata sebenarnya mana yang paling power? Fi'li ni tuan-tuan. Fi'li ni betul-betul dia punya komitmen besar tuan-tuan dan puan, dan dia punya ikhlas pun boleh nampak kat sini tuan-tuan dan puan. So tuan-tuan, lepas saya fikir-fikir, saya ada cerita tadi, kalau anda replay saya punya live ni, anda boleh dengar cerita saya tu. Daripada situlah tuan-tuan, saya buat keputusan untuk buat syukur apa ni, fi'li ni. Macam mana saya buat? Saya bersedekah tuan-tuan dan puan. Daripada sedekah saya tuan-tuan dan puan, saya nampak saya lebih mudah mencapai impian. Dan ini yang paling best tuan-tuan, di kala saya putus harap tuan-tuan dan puan, datang bantuan Allah berbondong-bondong tuan-tuan bantu saya tuan-tuan dan puan. So itulah saya nampak mahalnya syukur fi'li. Tuan-tuan kena dengar tu. Okay, ada orang tanya saya, kalau betul ke, kalau kita bersedekah ke, kita ketua dapat? Tuan-tuan, bukan terus dapat tuan-tuan dan puan, tapi Allah bayar cash, insyaAllah tuan-tuan dan puan, kan? Tapi nak beritahu apa tuan-tuan, setiap kali kita bersedekah ni, apa di sebalik perbuatan sedekah ni adalah pergantungan kita kepada Allah. Itu sebenarnya tanda yang paling besar. Allah tak perlukan duit RM1, kita tak perlukan duit RM50, duit RM100 kita tuan-tuan dan puan. Dan tuan-tuan, ini yang paling mahal tuan-tuan dan puan. Bila kita bersedekah, especially when comes to amount tuan-tuan, amount ni kan. Sebenarnya amount ni sebenarnya akan mencabar hati kita sebenarnya tuan-tuan dan puan. Apa maksud saya amount akan mencabar hati kita? Tuan-tuan, jom dengar cerita saya ni. Satu hari tuan-tuan dan puan, saya habis kerusu tuan-tuan, cerita tentang topik ni lah tuan-tuan dan puan. Saya ingat lagi dekat jeram besu tuan-tuan dan puan. Lepas habis saja tuan-tuan dan puan, tiba-tiba ada seorang tu datang jumpa saya.
kan, golongan yang saya bawa ni golongan yang atas level sikit. Dia kata, Cik Faizul, saya suka dengan cakap Cik Faizul tadi tu kan. Saya kata alhamdulillah lah kan. Nak tanya Cik Faizul, berapa Cik Faizul punya apa ni, sedekah sekarang? Kan, sebab saya bermula daripada RM1, lepas tu naik. Saya malu nak sebut tuan-tuan berapa sekarang kan, tapi alhamdulillah tuan-tuan kan. Saya kata tuan-tuan, alah malu nak sebut lah tuan-tuan kan, Faizul tahu tak kami ada grup sedekah? Oh, ada grup sekali ya. Saya kata, ini gana ni kan, kan. So saya pun tanya tuan-tuan, berapa yang paling banyak tuan-tuan sedekah juga? Dia kata, tengoklah Faizul, tapi semuanya atas 200 satu hari. Maknanya ada yang orang kami tu sedekah 200, ada yang sedekah 500 sehari kan. Dan yang bestnya apa Faizul, kami tak pernah miskin tak Faizul kan. Oh, saya kagum lah dengar dia. Jadi tuan-tuan dan puan, ada yang tanya saya, macam manalah kita nak apa ni, kita nak meningkatkan kita punya tu kan. Antara satu caranya adalah kita meningkatkan amount sedekah kita. Okey, kenapa kita kena tingkatkan amount sedekah kita? Sebab di sebalik amount sedekah ni, dia sebenarnya kacau hati kita. Dia sebenarnya apa ni, tanam keikhlasan dia sebenarnya apa, mengasah hati kita tuan-tuan dan puan. Contoh tuan-tuan, kalau RM1, RM2 ada apa hal kan, you boleh sedekah kan. You berani tak sedekah satu hari 500 tuan-tuan dan puan? Dan kalau you berani tuan-tuan dan puan, itu tanda tuan-tuan dan puan, salah satu tanda tuan-tuan, begitulah iman you tuan-tuan dan puan, kuat gila tuan-tuan dan puan, sampai you percaya tuan-tuan dan puan, Allah lebih daripada manusia. Tuan-tuan dan puan, itulah perasaan paling mahal. Jadi tuan-tuan dan puan, saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan, ada di antara anda bersedekah hari Jumaat, lalu tabung tu, tapi tuan-tuan boleh tak anda jadikan anda punya sikap harian tuan-tuan dan puan? Setiap subuh tuan-tuan, anda bersedekah tuan-tuan dan puan. Kenapa tuan-tuan dan puan? Ada ulama kata apa tuan-tuan, kalau setiap hari anda bersedekah, tiba-tiba pada hari itu anda terlupa dah bersedekah tuan-tuan dan puan, anda akan dapat pahala yang sama. Kenapa tuan-tuan dan puan? Sebab itu menjadi amalan anda, walaupun pada anda tak sedar. Ada ulama sebut macam tu tuan-tuan dan puan. Itu pasal tuan-tuan dan puan, bila kita tambah umur kita, sebenarnya kita sedang mengasah hati kita, kita sedang baiki kita punya keikhlasan kita kan. Ha, jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, dengan cara itu kita akan dapat banyak perkara. Ada yang tanya saya, "Cik, saya orang perempuan tip. Macam mana saya nak tu? Saya sekarang PKP tak boleh pergi ke masjid." Oh, saya suka mencadangkan. Orang perempuan dia sediakan satu tabung, dipanggil tabung sedekah subuh. Apa perlu dia buat? Setiap kali dekat rumah, dia sembahyang subuh saja, dia keluarkan duit daripada purse dia, dia kata apa, dia niatkan dalam hati dia, "Ya Allah, ini sedekah subuhku untuk hari ni." Masukkan je dalam tabung tu. Lepas anda masukkan dalam tabung tu, pada hari Sabtu hari Ahad, bila-bila mana anda masak, ambil saja tabung tu dan berikan apa ni, masukkan dalam tabung masjid pun boleh. Tahu tak? Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab anda punya sedekah tak diaudit tuan-tuan dan puan. Sebenarnya yang diaudit adalah keikhlasan hati kita dalam bantu orang sebenarnya. Dalam keikhlasan kita melalui perbuatan kita tu sebenarnya. So tuan-tuan dan puan, ada orang tanya saya, "Cik punya Faizul punya cadangan ni boleh pakai ke?" Tuan-tuan, saya sedang menulis satu buku dan saya dah tulis dah, yang insyaAllah akan diterbitkan oleh Gerali Ilmu. Tajuk dia Menang Dalam Islam. Okey, saya rakamkan kisah saya, macam mana saya mengalami kemenangan sejak saya masuk Islam. Sebelum tu pun menang juga, tapi bila masuk ni, kemenangan-kemenangan dalam Islam yang saya lalui lah dalam hidup saya. Dalam tu saya sediakan apa dia panggil apa, saya sediakan WhatsApp yang saya terima hasil daripada orang yang amalkan formula Surah Ibrahim ni tuan-tuan dan puan. Kan, saya boleh tunjuk dengan anda macam-macam. Tapi saya nak tunjuk kat sini, saya tak reti nak tunjuk tuan-tuan dan puan. Tak, tuan-tuan dan puan, macam ni tuan-tuan, anda sentiasa mencari roket saintis teknologi untuk mengejar impian. Padahal sebenarnya formula itu sudah lama ada dah dalam Quran tuan-tuan. Tapi mungkin barangkali anda tak pass by benda tu, ataupun barangkali anda tak begitu faham tentang formula tersebut. Jadi pada mereka yang baru join saya, anda kena dengar saya punya replay. Ya, dengar replay saya, moga-moga dia boleh beri manfaat pada anda. Apa khabar semua? Boleh? Menarik tuan-tuan dan puan. Okay. So, tuan-tuan, ada itu saja saya nak kongsi dengan anda. Moga-moga perkongsian ni boleh bagi anda kekuatan dalam kita mengejar impian. Okay? Dan pada mari baru join saya macam tak faham apa cerita, tolong replay balik video saya. Very good point. Saya ada satu case ya, di mana ada seorang tu dia hantar message pada saya. Daripada seorang sahabat lah. Dia kata apa, dia hantar PM personal message dengan saya. Dia kata apa, "Faizul,
Yang saya adalah peserta yang hadir kuliah Faizul. Oh, saya kata sebenarnya saya tak bagi kuliah tuan. Saya gantikan orang je bagi kuliah. Betul lah kan? And Faizul, saya nak beritahu berita gembira. Isteri saya sekarang dah apa ni, mengandung 3 bulan dah. Saya kata, alhamdulillah, kenapa tuan kan? Saya kata, saya ikut Faizul punya saranan dan surah Ibrahim tu. Di mana saya buat sebiji-sebiji apa minta Faizul buat. Punyalah Faizul selama ni, kami pergi jumpa bomoh lah. Kami jumpa itulah, jumpa ni lah kan. Tak menjadi Faizul. Tetapi bila dengar surah Ibrahim tu, saya macam terkejut. Saya kata, barangkali ini aku terlepas pandang. Cuma saya pun amalkan. Dan tuan-tuan, nak jadi cerita apa? Masa anak dia lahir, dia pun tag saya. Dia kata, terima kasihlah Faizul kerana berkongsi ilmu tu. Dan kan? Jadi apa saya nak cerita dengan anda, tuan-tuan dan perempuan, impian ini adalah nikmat kan? Dan nikmat ini disebut dalam surah Ibrahim. Jadi kalaulah anda tak faham surah Ibrahim, anda susah nak mengejar impian anda. Kenapa? Sebab Allah jelaskan yang manusia ni tuan, jika kamu bersyukur aku tambah nikmat. Nikmat ni macam mana? Nikmat ni macam mana? Ini saya nak kupas sikit je sebelum kita berhenti ya. Nikmat ni senang saja. Tuan-tuan pernah tak tengok orang suka gila mancikan? Gila mancikan? Tuan tak? Tuan-tuan tengok kan? Sebenarnya nikmat ni kat mana? Kat ikan ke kat hati dia? Saya pernah tengok orang pancing ikan tuan-tuan. You tahu dia buat apa? Dia pun baling pancing tu, dia pun tunggulah. Muka toya, muka toya tuan-tuan. Tiba-tiba tuan-tuan pancing dia macam ni. Oh, you boleh nampak muka dia. Oh, ikan besar. Dia pun main tarik, 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 dia gulu-gulu. Dia tarik, 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 dia gulu-gulu-gulu-gulu. Dan tuan-tuan, bila ikan tu naik saja, bila ikan tu naik saja, dia tengok ikan tu sekejap. Kan? Dia buka tu tuan-tuan. Kan? Lepas tu dia pun buat apa? Dia buang ikan tu ke tepi. Lepas tu dia pasang balik umpan. Waalaikumsalam, Ji. Ha, sihat, Ji. Oh, tak ada Ji buat live lebih kurang ah. Kan? Jadi dia baling apa ni? Dia baling, dia letak ikan tepi, lepas tu dia baling pancing balik. Lepas tu saya terfikir, sebenarnya dia ni cari apa? Dia cari ikan ke? Rupanya dia mencari nikmat mancing. Nikmat mancing ni kat mana? Bila ikan tu kan. Itu je tuan-tuan dan puan. Dia tak dapat ikan, dia bergambar lah kejap. Lepas tu hilang macam tu. Nak cerita apa tuan-tuan? Nikmat ini satu rasa yang datang sebelum dan selepas kita capai satu benda. Sebenarnya yang paling mahal adalah kat nikmat, bukan kepada benda. Contoh-contoh, ada orang dia rasa nikmat sangat bila dia beli kereta mahal. Betul tak? Ada-ada yang macam tu kan? Tetapi percayalah tuan-tuan dan puan, dia sebenarnya gembira itu bila dapat capai impian tu, bila dalam hati, hati yang rasa puas. Oh, dapat juga aku, dapat juga aku dapat kereta ni kan. Tapi percayalah, lepas daripada tu dah tak ada nikmat dia lah kan? Sebab saya tahulah, saya jumpa ramai orang macam tu, beli Ferrari, lepas tu akhirnya dah dapat Ferrari, dah tak ada nikmatnya lah. So itulah yang saya maksudkan, kaitan surah Ibrahim dengan impian sebenarnya. Okay. Dan kalau anda ada apa-apa soalan, bolehlah PM saya. Saya boleh bantu anda lah sikit kan, tentang khas berkaitan dengan benda ni lah. Okay. So itu saja, sahabat-sahabat semua yang mendengar. Saya tak ada formula yang ganas sangat, Saya tak ada rocket scientist formula pun kan. Yang saya tahu adalah inilah benda-benda yang saya amalkan. Dan sekiranya anda rasa tuan-tuan dan puan, perkongsian saya ini menarik, Tolong kongsi. Tapi saya ingin ingatkanlah, saya bukan ustaz. Saya hanya ingin berdakwah pada orang-orang di luar sana. Moga-moga dia anda dapat tu. Sebab saya tengok anda banyak guna formula-formula barat, anda banyak guna formula-formula anda dengar daripada sifu-sifu kat luar sana kan. Tetapi kadang-kadang dia macam tak menjadi kan, betul tak? Tapi ada juga banyak menjadi, betul tak kan? So kalaulah anda guna formula ni tuan-tuan puan, dua formula je tuan-tuan dan puan, setiap hari bersedekah subuh tuan-tuan dan puan kan. Dan ini bermakna kalau anda nak bersedekah subuh, anda kena pergi sembahyang subuh lah tuan-tuan dan puan. Itu dia punya menarik dia. Okey kan, sembahyang subuh, sedekah subuh, pagi-pagi anda telah kata, ya Allah bantulah aku, ya Allah aku perlukan kau, ya Allah tak mungkin aku dapat lalui hari ni tanpa kau, ya Allah kan. Tuan-tuan buat macam tu, tuan-tuan tengok macam mana hidup tuan-tuan dibantu oleh Allah kan. Lain tuan-tuan hidup dibantu oleh kawan yang kaya dengan hidup dibantu ya Allah yang Maha Pemurah ni tuan-tuan, tak terjangkal di akal tuan-tuan dan puan sebenarnya. So itu pasal tuan-tuan. Lepas pada masa sama tuan-tuan, jangan berkira-kira untuk buat baik kebaikan pada orang yang kita sayang. Ada orang tanya saya, dia kata, "Cik, kenapa bahagian orang yang kita sayang ni?" Senang saja. Orang yang kita sayang ni, dia kalau doakan kita, doa dia
umpama 1000 ulama, kata ulama, kata tuan. Maksudnya apa? Kalau kita nak dapat apa ni, nikmat ini kan, kita kena dapatkan doa isteri kita, dapatkan doa anak-anak kita, dapatkan doa ibu bapa kita. Dan doa ibu bapa anak-anak ni memang ada, tetapi bila kita buat baik dengan dia, dia punya rasa untuk doa ke kita tu yang powerful sebenarnya. Dan pada masa sama hati-hati kan, sebab ramai yang mengejar apa, mengejar impian lah konon-kononnya kan, sampai abaikan isteri. Dan kalau anda tengok kan, bila isteri terabai, dia doa pun, dia nak doa yang menyelamatkan diri dia je, dia tak doa. Tapi kalau anda dulukan dia, anda belikan segala apa kan, manalah tahu kan, dalam doa dia kata, ya Allah, aku dapat suami yang terbaik, ya Allah, kan, kau bantulah dia, ya Allah, kan kau janganlah kecewakan dia, ya Allah. Tonton buat macam tu kan, Allah. Tapi nak dapat level tu, anda kena buat baik pada dia lah. Itu pasal dipanggil doa orang yang kita sayang ni mahal sungguh lah kan, kan. Sebab bila dia start doa, dia hijab, dia tak ada hijab tu, dia direct je. Apa khabar tu? Okay, so tuan-tuan dan puan, terima kasih banyak. InsyaAllah saya akan buat perkongsian besok lagi kan. Tolong support saya, tolong share, bagi like, bagi apa-apa sajalah yang boleh naikkan semangat saya. Alhamdulillah, masuk ni dah hari ke-10 saya berkongsi setiap pagi. Doakan saya Allah apa ni, bagi kekuatan untuk berkongsi dan apa ni, dan dapat berkongsi dengan anda lah. Okay, boleh eh. Tuan-tuan dan puan, jumpa lagi besok pagi InsyaAllah kita jumpa lagi besok pagi dengan topik seterusnya. Besok pagi kita nak cerita tentang apa ? Saya dah dapat satu topik dah. Okay, topik dia adalah besok pagi saya nak cerita tentang bagaimana untuk mengatasi fear. Fear tu maksudnya ketakutan dalam mencapai impian kita sebenarnya. Okay, yang ni kita nak ceritalah. Saya kat mana? Saya kat taman depan rumah saya lah, macam biasalah. Saya jalan-jalan-jalan, dapat idea bercakap lah tuan-tuan dan puan. So, terima kasih banyak. Saya doakan hari Sabtu ni dari Ahad ni, Allah bagi kegembiraan yang tidak terhingga bagi anda kan, dan Allah bagi kekuatan untuk menghadapi, tenaga dan kekuatan untuk menghadapi minggu-minggu yang akan datang, betul tak kan? So itu sajalah. Okay, pagi ni kami ada satu sesi live cerita tentang hapus hutang kan. Kami ada live cerita tentang hapus hutang. Menarik jugalah topik dia kan. Cuma ini dibuat dalam close group lah. Okay, so nanti ada rezeki betul, saya jemput lah tuan-tuan dan puan. Okay, so terima kasih banyak tuan-tuan dan puan Jumpa lagi InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan. Moga-moga apa ni, anda Allah bagi kekuatan untuk menghadapi kita. Okay, so jumpa besok pagi, kita jumpa balik. Assalamualaikum.